Kemudian perempuan ini ya otaknya tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Artinya kalau anak perempuan bicara, bunda, ayah, bapak, ibu guru tolong, ya terutama bunda ya, lihat wajahnya. Perempuan itu umur berapapun sampai tua sekalipun kalau lagi ngomong dilihat wajahnya seneng banget. Pantang bunda atau ayah kalau lagi ngomong sama anak perempuan sambil juga disambil lihat gadget kita. Itu yang bikin dia sakit hati dan dia akan bilang, ayah ibuku tidak perhatikan aku. Ini pada perempuan. Ya. Dan perempuan kalau lagi ini curhat dia butuh bicara. Kenapa? Karena otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar dalam kepalanya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Ini mulai dari anak perempuan kecil sampai kita juga bunda, sampai juga nanti ya kalau kita sudah lansia. Jadi kalau kita ada masalah itu kayak muter-muter di kepala. Kalau udah diomongin baru dia bisa masuk di dalam memori otak kita. Itulah makanya ya saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan pikiran dan perasaannya, bukan mencari kesimpulan ataupun penyelesaian. Jadi bunda, kalau istri, kalau anak perempuan yang ngomong, dengerin aja. Dia untuk melepasin. Kalau dia nggak minta solusi, nggak usah kasih solusi. Ayah juga begitu. Para suami kalau istrinya ya sore-sore atau malam ngomong, ya cerita hari ini gini-gini, dengerin aja. Ya, kenapa? Dia ingin melepaskan ganjalan pikiran dan perasaannya sehingga masalahnya bisa terekam nanti atau masuk di memori otaknya. Ya, ini harus paham nih, karena berantemnya gara-gara ini sebetulnya. Anak perempuan lagi curhat, ibunya langsung kasih nasihat atau ayahnya kasih nasihat. Itulah yang bikin dia kesel. Sama ibu-ibu nih curhat sama suaminya, dikasih nasihat, itu kesel dia. Ya. Kenapa begitu? Ya, karena perempuan bila curhat hanya ingin disimak. Namun kalau kita curhatnya pada laki-laki sama suami atau anak-anak perempuan ke bapaknya, laki-laki itu bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Kenapa? Karena otak laki-laki otak solusi. Ini kalau enggak nih berantem terus antara ayah, bukan gitu Abi, bukan gitu ayah. Padahal dia cuma mau cerita doang, kata ayahnya begini caranya. Salah kamu, oh, apalagi disalahin. Bukan gitu, aku cuma mau ngomong doang. Ah itu kalau anak sekarang sudah bisa ngomong. Kayak gitu. Tapi anak dulu mana bisa kayak gitu kan? Iya. Para istri juga kalau lagi curhat sama suami bilang, Abi, Umi cuman cerita doang, ya, udah. Supaya laki-laki nggak pusing cariin solusi. Karena kadang-kadang laki-laki malas dengerin istrinya ngomong atau perempuan ngomong panjang lebar karena malas carikan solusi. Padahal sebetulnya kalau laki-laki tahu, pada saat perempuan lagi curhat, dia cuman mau disimak. Nggak usah carikan solusi. Ini yang nanti bikin mesra. Mawaddah warahmahnya itu ya tercurah, ya.